Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa man walah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma anfa'na bi ulumina wa muslimin, rabbana zidna ilma wa rizqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Baik, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja dengan tema Zakatul Fitri atau Zakat Fitr. Ini adalah pembahasan pelengkap dari bab zakat, dan ini pembahasan terakhir dari bab zakat pada Matan Abu Syuja. Faslun Zakatul Fitri, sebab tentang zakat fitr. وتجب زكاة الفطر بثلاثة أشياء. زكاة الفطر واجب karena tiga perkara. Satu, al-Islam, artinya berarti yang kafir tidak wajib membayar zakat fitr. وبغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان, dan dengan terbenamnya matahari dari akhir hari di bulan Ramadan. Berarti zakat fitri itu belum wajib ketika belum terbenam matahari. Tanggal 27 Ramadan belum wajib membayar zakat fitri. Tanggal 28, 29 juga belum wajib. Tetapi praktek yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi ketika Rasulullah masih hidup, zakat fitri itu biasanya dibayarkan sehari atau dua hari sebelum tanggal 1 bulan Syawal. Artinya boleh dibayarkan zakat fitri meskipun belum masuk tanggal 1 Syawal. Nah, di sini yang dibahas adalah wajibnya. Wajibnya itu adalah pada saat sudah terbenam matahari pada tanggal 1 Syawal. Sebelum itu bagaimana hukumnya? Berdasarkan penjelasan dan riwayat pelaksanaan zakat fitri yang dilakukan oleh para sahabat, maka boleh membayar zakat fitri tanggal 1 atau 2 hari sebelum hari raya. Bahkan di sebagian mazhab mulai tanggal 1 Ramadan itu sudah boleh membayar zakat fitri. Jadi ini harus dibedakan antara hukum boleh membayar zakat fitri dengan hukum wajib. Kapan sudah mulai wajib dan kapan sudah boleh mulai membayarnya. Wajibnya itu adalah pada saat matahari terbenam di hari terakhir bulan Syawal. Artinya berarti bulan Ramadan, artinya berarti tanggal 1 Syawal itulah sebenarnya awal mula wajibnya membayar zakat fitri. Ini awal hari pertama tanggal 1 Syawal itu baru masuk hukum wajib. Sebelum itu belum wajib. Ya, dengan berbagai perincian ijtihad para ulama, kapan boleh baru mulai apa? Kapan mulai boleh membayar zakat fitri berbeda-beda. Ada yang mulai tanggal 1 Ramadan sudah boleh, ada yang mensyaratkan harus dekat-dekat dengan tanggal 1 Syawal dan sebagainya. Wa yang ketiga, wa wujudul fadli an qutihi wa quti 'iyalihi fi dzalikal yaum. Adanya kelebihan dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang-orang yang ditanggungnya. Iyal itu adalah orang-orang yang ditanggung. Namanya orang ditanggung itu enggak harus kerabat ya. Bisa istri, bisa anak, bisa juga anak yatim yang sedang diasuhnya. Bisa budaknya, itu tergantung, semuanya termasuk iyal. Artinya semua orang yang masuk dalam tanggung jawabnya wajib bagi dia untuk dipenuhi kebutuhannya, itu disebut iyal ya, pada hari tersebut. Jadi syarat yang ketiga, zakat fitri itu bagi wajib adalah ada kelebihan makanan pokok bagi dia melebihi kebutuhan pribadinya, termasuk kebutuhan pokok dari orang-orang yang ditanggungnya. Jadi kalau misalnya pada saat sudah masuk hari wajib ini,
hari wajib membayar zakat fitri ini ternyata tidak ada kelebihan makanan bagi dia, tidak ada kelebihan harta bagi dia, maka gugur kewajiban tersebut. Jadi yang ketiga ini menjadi syarat wajib kapan zakat fitri itu wajib dibayarkan, yakni ketika ada kelebihan dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang-orang yang ditanggungnya. Nah, untuk mengetahui hal ini bisa memilih salah satu di antara dua cara. Cara yang pertama adalah nunggu sampai satu Syawal, terus dilihat kondisi hartanya. Apakah kondisi hartanya itu membuat dia itu membutuhkan harta tersebut untuk memenuhi kebutuhannya atau tidak. Kalau misalnya dia butuh hartanya untuk memenuhi kebutuhannya dan tidak ada kelebihan setelah itu, maka berarti tidak wajib membayar zakat fitri. Tetapi kalau ternyata ada kelebihan, maka barulah wajib membayar zakat fitri. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah disisihkan dulu sebanyak yang wajib dibayarkan untuk zakat fitri. Misalnya, dia bersama dengan orang yang ditanggungnya ada 5 orang misalnya. Maka disisihkan harta sebanyak itu, lalu kemudian nunggu tanggal 1 Syawal untuk melihat apakah dia memerlukan harta yang ia sisihkan itu atau tidak. Kalau dia tidak memerlukan harta yang ia sisihkan itu, tandanya berarti dia sudah wajib bayar zakat fitri. Tapi kalau dia ternyata memerlukan harta tersebut, sehingga dia harus memakainya, maka berarti dia memerlukan, berarti dia tidak wajib membayar zakat fitri. Ini 3 syarat kapan zakat fitri itu wajib dibayarkan. Wa yuzakki an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Dan dia membayar zakat untuk dirinya sendiri dan untuk orang yang wajib ia nafkahi di kalangan kaum muslimin. Jadi yang membayar zakat itu tiap orang, cuma ada satu orang yang mewakili ketika dia itu wajib untuk menanggung nafkah orang tersebut. Nah, jadi bukan hanya dirinya sendiri saja yang wajib dizakati fitri ini, tetapi juga termasuk semua orang yang ditanggung nafkahnya. Jadi misalnya seorang ayah misalnya, dia ketika membayar zakat fitri, bukan hanya dirinya sendiri yang ia bayarkan, tetapi juga istrinya dan juga anak-anaknya. Termasuk juga orang tuanya, jika orang tuanya itu sudah wajib untuk ia tanggung nafkahnya. Karena orang tua itu lihat kondisinya. Ya. Orang tua itu bisa wajib kita nafkahi, bisa tidak, tergantung kondisi orang tua. Nah, yang kemarin kita bahas sekilas ya, atau belum pernah dibahas, orang tua itu wajib dinafkahi jika dia satu miskin, al-faqr ya, penyebabnya adalah al-faqr. Kalau orang tua itu miskin, gak bisa memenuhi kebutuhan dirinya sendiri, maka anak wajib menafkahi orang tua. Kondisi yang kedua adalah az-zamanah, dia terkena penyakit kronis yang membutuhkan untuk diurus. Nah, itu juga anak menjadi wajib menafkahinya. Tapi kalau orang tua masih mampu menafkahi dirinya sendiri, maka statusnya bukan wajib menafkahinya, yang wajib birrul walidain, dengan cara berbakti yang dilakukan semampu mungkin ya. Termasuk tadi yang saya katakan, bisa juga yang wajib dinafkahi itu adalah orang lain, tidak harus kerabat. Orang lain itu contohnya misalnya anak adopsi. Anak adopsi itu kan orang lain sebenarnya. Tapi kalau kita sudah mengadopsinya, maka berarti wajib kita untuk menafkahinya, mengurusi makan minumnya, menjaga nyawanya. Termasuk juga anak yatim yang kita asuh. Misalnya kita punya sejumlah anak yatim yang makannya dari harta kita, maka itu juga orang yang wajib kita nafkahi. Termasuk budak kalau di zaman dulu. Tapi budak zaman sekarang sudah enggak ada ya. Nah, budak zaman dulu itu yang menafkahi adalah tuannya, itu juga termasuk golongan man talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Ya, syaratnya adalah muslim. Berarti kalau dia enggak muslim, ya kembali ke syarat 3 syarat sebelumnya tadi. Kita punya anak yatim yang kita asuh. Ya. Bukan anak yatim ya. Misalnya kita punya budak
tapi budaknya kafir misalnya. Kan boleh punya budak kafir zaman itu. Maka budak kafir ini tidak perlu dizakati karena yang wajib hanya budak yang muslim saja. Gitu. Jadi disyaratkan di sini kenapa minal muslimin, ada pernyataan dari kalangan muslim, karena yang wajib dizakati dari orang-orang yang kita wajib menafkahinya itu hanyalah orang yang beragama Islam. Ya. So'an, sebanyak satu so'. Nah, ini ukuran membayar zakat fitri adalah satu so'. Satu so' itu adalah ukuran volume. Satu so' di zaman Nabi setara dengan 4 mud. Ya, 4 mud itu sama satu so'. Jadi, 1 mud itu 1/4 so' sebenarnya. 1 mud itu ukuran membayar kafarah ketika orang meninggalkan puasa, lalu dia wajib membayar fidyah. Nah, itu kafarahnya adalah 1 mud. Nah, ternyata 4 mudnya itu setara dengan 1 so' di zaman Nabi. Kalau ukuran liter di zaman sekarang, 1 so' itu setara dengan 2,748 liter. Jadi hampir 3 liter ya. 2 liter setengah lebih sedikit. Nah, itu 1 so'. Kalau ukuran kilogram, 1 so' itu setara dengan 2,172 kilogram. 2,172 kilogram. Jadi enggak sampai 2,5. Enggak sampai 2,5 kilo, ya. Tentu saja konversi ini ada beberapa ikhtilaf, ya, tetapi yang saya jadikan ukuran di sini adalah penelitian Rawasqal Ahji dan kawan-kawan, karena ini yang saya pandang saat ini, sementara ini paling akurat. Min quti baladihi, dari makanan pokok negerinya. Ya, dari makanan pokok negerinya. Jadi yang dijadikan standar untuk membayar zakat fitri itu adalah makanan pokok. Tergantung di sebuah tempat itu makanan pokoknya apa, maka itulah yang dijadikan alat untuk membayar zakat fitri. Seperti di Arab misalnya makanan pokoknya adalah gandum, maka gandum itulah yang digunakan untuk membayar zakat fitri. Di Arab juga alhamdulillah. Di Arab juga memakai anggur misalnya, kismis, itu juga makanan pokok, maka itu digunakan membayar zakat fitri. Di negeri kita, karena orang makanan pokoknya adalah beras, maka membayar zakat fitri memakai beras. Jika di sebuah tempat misalnya pakai jagung, maka jagung itulah yang digunakan membayar zakat fitri. Sagu bisa juga. Jadi tergantung makanan pokok sehari-hari yang dipakai, dimakan orang itu apa, itulah yang dipakai untuk membayar zakat fitri. Karena qut itu maknanya begitu. Al-qut itu maknanya makanan pokok. Wa qadruhu, dan kadarnya adalah 5 artalin wa 1/3 bil iraqi. Kadarnya adalah 5/3 ritel dengan ukuran Irak. Jadi ini konversi Irak ya, karena pengarangnya Abu Suja. Abu Suja ini ulama Baghdad, ulama Irak. Maka beliau menjelaskan 1 so' itu kalau ukurannya Irak, ukuran berat di Irak itu setara dengan 5/3. 5 ditambah 1/3 ritel. Ya, gitu. Sekarang kita membahas dalilnya. Apa dalil kewajiban zakat dan ketentuan-ketentuannya tadi? Dalilnya adalah hadis riwayat Muslim dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitri min Ramadan 'ala an-nasi sha'an min tamrin aw sha'an min sya'ir 'ala kulli khurrin aw 'abdin zakarin aw unsa min al-muslimin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri di bulan Ramadan kepada orang-orang 1 so' berupa kurma atau 1 so' berupa gandum bagi setiap orang merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan di kalangan kaum muslimin. Jadi lafadznya jelas sekali pakai kata farada, mewajibkan. Rasulullah mewajibkan zakat fitri min Ramadan, karena bulan Ramadan. Jadi zakat fitri diwajibkan karena setelah orang berpuasa Ramadan maksudnya. Dari sisi istilah saja, al-fitr itu maknanya berbuka. Jadi zakatul fitr itu maknanya adalah zakat yang dilakukan karena orang sudah berbuka, tidak puasa lagi bulan Ramadan. Nah, jadi penyebab zakat fitr ini adalah karena orang berpuasa di bulan Ramadan. Dan kewajibannya diberlakukan ala nas, seluruh manusia. Ya, makanya di sini
dikatakan dalam keterangan Abu Suja itu kan semua orang, dirinya sendiri termasuk amman talzamuhu nafaqatuhu, orang yang wajib di zakati kena semua di sini. Terus dirinci lagi ya, so'an min tamrin, ini satu so' kurma. Nah, ini menunjukkan makanan pokok di zaman Nabi adalah diantaranya kurma. Au so'an min syair, atau satu so' gandum. Ini menunjukkan gandum itu makanan pokok di zaman Nabi juga. Terus dipertegas, maksud dari nas, manusia di situ apa? Ala kulli hurrin au abdin, untuk setiap orang merdeka maupun budak. Nah, ini kan menunjukkan berarti tidak harus yang memberi zakat itu adalah orang-orang yang menanggung. Yang ditanggung juga wajib, cuma kewajibannya adalah dibebankan pada yang menanggung itu. Ya, zakarin au unsa, laki-laki maupun perempuan. Ya. Ini juga menegaskan, memerinci bahwa zakat fitri itu wajib untuk semuanya. Makanya para ulama itu mengatakan, kalau ada bayi yang lahir pada saat matahari terbenam tanggal 1 Syawal, maka dia juga wajib dizakati. Kalau masih janin, masih di rahim ibu, belum wajib dizakati. Ya, tetapi kalau sudah lahir, misalnya lahir pas azan tanggal 1 Syawal, nah, maka ayahnya saat itu harus langsung mikir bayar zakat anaknya tersebut. Kenapa? Karena memang lafadznya umum, kena ke semuanya. Itu termasuk orang yang wajib ditanggung nafkahnya oleh sang ayah itu, sehingga dia wajib dizakati. Itu hadis riwayat Muslim yang menjadi dasar ketentuan zakat fitri. Dalam riwayat Bukhari ada tambahan lafaz. Lafaznya berbunyi begini. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata al-fitri sha'an min tamrin aw sha'an min sya'ir 'ala al-'abdi wal-khurri wadh-dhakir wal-untha والصغير والكبير من المسلمين وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri satu sa' kurma atau satu sa' gandum bagi budak, orang merdeka, laki-laki, perempuan, anak-anak, orang dewasa di kalangan kaum muslimin, dan beliau memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk melakukan salat Id. Jadi tambahan riwayat ini tambah lebih jelas lagi menegaskan bahwa zakat fitri itu wajib dibayarkan bukan hanya orang merdeka tetapi juga budak, bukan hanya laki-laki tapi juga perempuan, bukan hanya orang dewasa tapi juga anak kecil. Jadi ada lafaz wassoghir, anak kecil. Makanya tadi ada muncul keterangan bahwa anak baru lahir pun itu juga wajib dibayarkan zakat fitri, karena ada penegas hadis yang semacam ini. Dan Rasulullah memerintahkan agar ditunaikan sebelum orang-orang keluar untuk melakukan sholat. Artinya, waktu maksimal memberi zakat fitri itu adalah sebelum dilakukan sholat Id. Jadi pagi hari boleh, bayar jam 4 pagi atau setelah subuh gitu ya, datang pagi-pagi mendatangi orang miskin terus membayarkan zakatnya, itu sah. Selama masih belum dilakukan sholat Id. Yang jadi pertanyaan sekarang terkait dengan kenapa untuk membayar zakat fitri itu adalah dengan qut, ya, dengan makanan pokok. Kenapa kok tidak difahami wajibnya harus pakai kurma? Wajibnya harus pakai gandum misalnya, karena dalilnya kan gandum atau kurma. Kenapa kok difahami qut, difahami makanan pokok? Nah, ini jidiatnya Asy-Syafi'i. Beliau memahami, mengumpulkan sekian banyak hadis tentang zakat fitri ini, dikaitkan setiap lafadznya, akhirnya beliau menyimpulkan yang dimaksud Nabi adalah qutnya. Jadi bukan nama makanannya itu, tetapi dari aspek makanan pokoknya. Apa di antara yang menunjukkan? Yang menunjukkan adalah di antaranya hadis riwayat Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, "Kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sha'an min ta'am." Wa qala Abu Sa'id, "Wa kana ta'amuna الشعير وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر." Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kami mengeluarkan zakat fitri di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu sok makanan. Jadi kata ta'am ini menjadi dalil utama kenapa difahami qut, ya. Jadi
mengeluarkan satu sok makanan. Abu Sa'id mengatakan, makanan kami waktu itu adalah gandum, kemudian anggur kering, lalu keju dan kurma kering. Di zaman Nabi itu makanan pokoknya itu ternyata, ya, empat yang disebut oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Gandum, kurma anggur kering. Anggur kering ini ternyata bisa jadi makanan pokok, ya. Saya pernah mencoba makan kismis saja enggak pakai nasi, kenyang itu ternyata, ya. Bisa itu berarti, ya. Di zaman Nabi biasa berarti ternyata. Jadi makan kismis kira-kira satu piring itu kenyang itu. Itu menggantikan nasi, ya. Dari sisi energi yang terwujud itu sama dengan nasi itu, atau bahkan mungkin lebih, ya. Gitu. Nah, yang belum nyoba keju ini, al-aqid. Gimana ini makan keju bisa kenyang seharian ini? Karena zaman Nabi ini disebut sebagai makanan pokok. Ya, karena kalau keju enggak ada rotinya, ya gimana itu, ya. Ya. Keju saja, tapi kalau menurut riwayat ini termasuk makanan pokok. Jadi ini ya. Ini salah satu dalil yang dipakai oleh Asy-Syafi'i sehingga memahami harus makanan pokok. Karena sebagian ulama ada yang berpendapat, ya, dalilnya itu bilang kurma. Jadi meskipun orang Indonesia, ya, keluarkan zakat fitri berupa kurma, ada yang gitu, ya. Ada ini. Kalangan Thahiri biasanya gitu, ya. Asy-Syafi'i memahami ini adalah qut, dan ini yang insyaallah yang lebih rajih, ya, lebih kuat, ya, insyaallah. Baik, jadi itu dalilnya. Kemudian berikutnya, faslun masarifuz zakah, sebab tentang pos-pos pembagian zakat. Jadi masarif itu jamak dari masrif. Masrif itu tempat pembelanjaan, tempat pembagian. Jadi ini membahas tentang pos-pos pembagian zakat diberikan kepada siapa saja. Wa tudfa'u zakatu ila al-asnafis tsamaniyah. Zakat itu diberikan kepada 8 golongan. Asnaf itu jamak dari sinfun, maknanya adalah golongan. Golongan-golongan yang berjumlah 8. Alladzi dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz. Yang disebut Allah Ta'ala dalam kitabnya yang mulia, fi qawlihi ta'ala, dalam firmannya, innamas sadaqatu lil fuqara. Ya, zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir. Ya, innama di sini adalah adatul hasri. Jadi lafaz yang menunjukkan pembatasan. Berarti, ya, hanya kelompok ini yang boleh diberikan zakat. Selain itu enggak boleh. Sedekah di sini maknanya zakat, karena memang Quran maupun hadis kadang menyebut zakat itu dengan lafaz sedekah. Kalau disebut sedekah belum tentu zakat. Ya, tetapi kalau disebut zakat, maka maknanya bukan sedekah. Tetapi kalau disebut sedekah, maknanya bisa zakat. Bisa sedekah, bisa zakat. Ya. Jadi harus teliti, kalau di Al-Qur'an disebut sedekah, lihat dulu. Maknanya belum tentu sedekah. Bisa jadi maknanya adalah zakat. Seperti pada ayat ini, itu maknanya zakat. Karena memang zakat intinya kan sedekah, loh. Zakat itu intinya kan berbagi kepada orang lain. Gitu, ya. Sehingga dimaknai pakai lafaz ini karena memang sangat terkait dengan makna asalnya. Sedekah, zakat itu hanyalah bagi orang-orang fakir. Fakir itu jamak dari fakirun. Al-fuqara itu jamak dari fakirun. Ini kalau menurut Al-Bukhari, makna fakir itu adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan dan tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi fakir itu dalam definisi Al-Bukhari adalah orang yang paling berat kondisinya. Lebih berat daripada miskin. Nah, ini ada istilah memang, ya. Nah, ini saya terangkan adalah pendapatnya, penjelasannya Al-Bukhari. Kalau miskin itu adalah orang yang punya penghasilan tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Nah, ini golongan yang kedua. Jadi golongan pertama yang berat menerima zakat, fakir. Yang kedua adalah miskin. Fakir lebih berat daripada miskin kondisinya. Wal amilin, dan amil. Siapa itu amil? Amil adalah orang yang ditunjuk oleh hakim, ditunjuk oleh pemerintah untuk menarik zakat. Wal mu'allafati qulubuhum, dan orang yang dilunakkan hati mereka. Maksudnya orang-orang yang baru masuk Islam. Ya, mu'allaf istilahnya. Istilah mu'allaf itu diambil dari ayat ini sebenarnya. Mu'allaf itu maknanya adalah orang yang dilunakkan hatinya, dilembutkan hatinya. Seperti yang dilakukan Rasulullah ketika memberikan
sejumlah harta rampasan yang sangat banyak kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sampai satu orang dikasih 100 ekor unta. Itu kan kira-kira 1 miliar lebih dia. Itu dikasihkan pada mu'alaf-mu'alaf di zaman Nabi. Kemudian yang berikutnya, wafir riqab, untuk membebaskan budak. Ya. Untuk jadi bukan diberikan pada budak ya, tetapi digunakan untuk membebaskan budak. Beda loh ya. Diberikan kepada budak dengan untuk membebaskan budak itu berbeda. Ayat ini sekaligus menunjukkan kepada kita bagaimana Islam itu berusaha menghilangkan perbudakan, ya, karena sedapat mungkin ini dibebaskan itu sebanyak-banyaknya, artinya dikurangi jumlahnya sedikit demi sedikit. Ya, riqab itu jamak dari raqabah. Raqabah itu maknanya leher, mana bahasanya? Maksudnya di sini adalah budak. Kenapa kok budak disebut lehernya? Nah, ini termasuk dalam istilah balaghah, itlaqul juz'i wa iradatul kulli, menyebut sebagian, tapi yang dimaksud adalah keseluruhan. Kenapa kok tidak tangannya budak yang disebut, tetapi lehernya? Ya, karena leher itu tempatnya belenggu. Umumnya adalah menjadi tempatnya belenggu yang menunjukkan orang tersebut diperbudak, sehingga dia itu dalam kondisi di dalam penguasaan orang lain. Jadi ini hanya ini untuk menyembuhkan simbol perbudakan, menyebut leher itu. Wal gharimin, dan orang-orang yang berhutang, ini juga berhak mendapatkan zakat ketika dia tidak bisa membayar utangnya atau berat mendapatkan harta untuk membayar hutangnya. Wa fi sabilillah, dan fi sabilillah, maksudnya fi sabilillah adalah mujahid. Orang yang berperan di jalan Allah, kata Al-Bugha, yakni mujahid yang tidak mendapatkan gaji rutin dari Baitul Mal. Jadi artinya kalau dia mendapatkan gaji rutin, itu tidak digolongkan di sini. Wa ibnu sabil, dan ibnu sabil. Ibnu sabil adalah orang musafir yang ingin pulang tapi enggak punya uang cukup. Ya. Musafir itu orang yang ingin pulang tapi ya enggak punya. Nah, ini termasuk di semakna dengan orang yang kekurangan ya, sehingga dia berhak untuk mendapatkan zakat. Dengan itu. Wa ila man yujadu minhum, ya, wa ila man yujadu minhum, dan kepada orang yang ada di kalangan mereka. Jadi kalau misalnya 8 ini enggak ada semuanya, yang ada hanya beberapa orang, maka berarti zakat diberikan kepada yang ada, maksudnya gitu. Ila man yujadu minhum, diberikan kepada orang yang ada di kalangan mereka. Wala yaqtasiru ala aqalla min thalathatin min kulli sinfin, dan tidak membatasi diri pada jumlah yang lebih sedikit dari 3 orang untuk setiap golongan. Maksudnya apa? Kalau misalnya 8 asnaf ini semuanya ada, ya, maka dalam penjelasan Abu Suja, semuanya itu dikasih. Ya, semuanya ini ada istilah memang ya. Apakah dalam pembagian ini harus semuanya dikasih, ataukah orang-orang tertentu yang menurut ijtihad orang yang ngasih itu? Nah, kata Abu Suja, semuanya dikasih. Dan tiap golongan itu tidak boleh kurang dari 3 orang. Jadi minimal miskin 3 orang, fakir 3 orang, amil 3 orang. Maksudnya begitu. Ya, illa al-amil, kecuali amil gitu ya. Maksudnya apa? Amil itu boleh, misalnya hanya 1, gak masalah, karena bisa jadi amil itu gak sampai 3 orang ya. Wa khamsatun la yajuzu daf'uha ilaihim, dan ada 5 orang yang tidak boleh zakat diberikan kepada mereka ya. Siapa saja itu? Yang pertama, al-ghaniyu bimalin aw kasbin, orang kaya karena hartanya atau pekerjaannya. Ya. Orang kaya karena hartanya atau karena pekerjaannya. Maksudnya karena hartanya bagaimana? Dia mungkin enggak bekerja, tapi punya harta. Nah, itu orang kaya juga bisa. Ya. Jadi dia enggak bekerja, tapi dia punya harta. Hartanya dari mana? Ya, macam-macam, bisa jadi warisan. Ada orang dapat warisan miliaran sehingga dia beri hanya ongkang-ongkang saja dan dia kaya. Atau dia mendapatkan pemberian hibah dari orang lain, dapat beasiswa misalnya, bisa jadi ya, dapat setoran, dapat hibah rutin ya, dari
dari salah ada pihak tertentu, maka bisa disebut kaya orang ini meskipun dia tidak bekerja. Ini penyebab yang pertama. Bisa juga kaya karena kasbin, karena bekerja. Jadi dia kayanya adalah karena bekerja lalu menghasilkan uang. Meskipun dia nggak langsung bekerja ya, tapi misalnya dia investasi, kemudian dia setiap bulan dapat setoran harta, kan kaya juga itu ya. Nah, itu bekerja itu. Jadi dia punya harta ditanam kemana-mana begitu ya, sehingga setiap hari dia nggak ngapa-ngapain ya, menikmati hartanya saja. Ya, semacam ini juga disebut kaya, yang membuat dia itu tidak boleh untuk mendapatkan zakat. Yang kedua adalah wal abdu, budak juga tidak boleh dikasih zakat. Kenapa? Karena dalam Islam budak itu kepemilikannya adalah milik tuannya, hartanya juga milik tuannya. Jadi kalau ada budak dikasih harta itu sama dengan ngasih harta tuannya, dan nggak boleh. Orang punya budak itu jelas mampu di zaman dulu, karena harta harga budak itu mahal ya. Zaman dulu itu kalau saya nyoba ngitung-ngitung kira-kira harta itu apa, budak itu paling nggak harganya masih kisaran 70 sampai 100 juta. Pembelian satu orang budak itu kan harganya mobil ya. Nah, orang kalau bisa beli budak mampu berarti dia, apalagi budaknya lebih dari satu. Nah, Aisyah itu pernah membebaskan 40 budak. Wah, itu berarti hartanya masya Allah ini. Ya, tetapi Aisyah tidak dikenal hidup bermewah-mewah karena beliau membebaskan segitu itu pernah dikasih uang satu karung memang oleh Abdullah bin Az-Zubair yang posisinya waktu itu adalah khalifah di Hijaz. Jadi setelah Muawiyah meninggal, kemudian Yazid mengumumkan diri jadi khalifah. Kemudian dia meninggal. Lalu kemudian digantikan oleh anaknya Muawiyah bin Yazid menjadi khalifah. Itu di Hijaz itu kan ada sahabat Nabi yang tidak setuju dengan kekhilafahan dari Umayyah. Maka sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Az-Zubair ini mengumumkan diri sebagai khalifah. Jadi sempat terjadi ada dua khalifah besar waktu itu di Damaskus. Itu khalifahnya Muawiyah bin Yazid, terus diganti langsung Marwan bin Al-Hakam. Sementara di Hijaz itu khalifahnya adalah Abdullah bin Az-Zubair. Dua-duanya punya wilayah yang sangat luas. Jadi sempat ada dua kekhalifahan. Itu selama hampir 20 tahun. Ya, selama hampir 20 tahun umat Islam itu berada dalam di masa Umayyah itu ya. Yang terjadi kayak begitu ya. Nah, salah satu kebijakan Abdullah bin Az-Zubair adalah memberikan santunan kepada istri-istri Nabi, di antaranya Aisyah ini. Nah, Aisyah ini terkenal sangat dermawan, luar biasa itu. Ya, cuma caranya Aisyah itu ketika bersedekah sedikit beda dengan Asma binti Abu Bakar. Tipenya Aisyah itu kalau sedekah adalah ada uang sebarkan. Ada uang sebarkan. Kalau Asma tidak, ada uang kumpulkan baru sebarkan. Nah, begitu. Itu tipenya Asma. Dua-duanya baik. Ya, tipe orang memang macam-macam ya ketika bersedekah. Ya, itu kalau seperti Aisyah itu enggak mau menahan lama-lama uang yang ada pada dirinya itu. Nah, pernah ketika dikasih uang oleh Abdullah bin Zubair sebanyak satu karung. Bisa kita bayangkan satu karung itu berapa jumlahnya. Nah, seperti itulah kira-kira mungkin hartanya Aisyah sehingga dia bisa membebaskan 40 budak. Gitu ya. Jadi saat punya itu langsung dibelikan budak-budak, langsung dibebaskan. Nah, kira-kira begitu. Sementara budak yang difungsikan untuk membantu dirinya yaitu ya hanya satu saja. Ya. Jadi budak tidak boleh diberi zakat karena budak tidak pernah memiliki harta, sehingga ketika kita pernah membahas tentang ilmu waris, itu kan diantara mawani irs, penghalang pewarisan itu adalah perbudakan. Kenapa? Karena budak tidak memiliki harta. Yang ketiga adalah Banu Hashim wa Banu Al-Muttalib. Keluarga Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib. Jadi keluarga Nabi itu tidak boleh mendapatkan zakat. Kenapa? Karena memang ada dalil yang melarang. Ya. Untuk yang kaya dulu ya. Apa dalil yang menunjukkan orang kaya tidak boleh mendapatkan zakat? Dalilnya adalah hadis riwayat Abu Dawud dari Abdullah
bin Amr dari Nabi. Nabi mengatakan, "La tahillu sadaqah li ghaniyyin wala li dzi mirratin sawi." Zakat itu tidak halal bagi orang kaya dan tidak pula bagi orang yang memiliki tubuh yang sempurna, yang bisa bekerja, gitu ya. Ya, halal. Riwayat yang lain berbunyi dari Ubaidullah bin Adi bin Al-Khiyar, beliau mengatakan, dua orang lelaki datang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada, sementara Rasulullah sedang membagi-bagi zakat. Maka keduanya meminta kepada Nabi harta. Maka Rasul mengangkat pandangan pada kami dan menurunkannya, lalu melihat kami sebagai dua orang lelaki yang kuat, perkasa. Maka Nabi mengatakan, In syi'tuma a'taitukuma wala hadza fiha li ghaniyyin wala li qawiyyin muktasib. Kalau kamu mau, maka aku akan memberi kalian berdua, tetapi tidak ada bagian, tidak ada hak pada zakat ini untuk orang yang kaya dan tidak pula bagi orang yang kuat bekerja. Gitu ya. Jadi ada dua orang yang minta harta pada Nabi, tapi Nabi melihatnya orang yang masih sehat, masih kuat. Nah, ini oleh Nabi diberitahu tidak boleh yang semacam ini untuk mendapatkan zakat. Itu dalil untuk orang kaya. Ya. Adapun untuk dalil bahwa keluarga Nabi itu tidak boleh menerima zakat, itu dalilnya adalah hadis riwayat Muslim. Nabi mengatakan, "Inna hadhihi shadaqat innama hiya awsakhun nas wa innaha la tahillu li Muhammadin wala li ali Muhammad." Sesungguhnya zakat ini adalah kotoran manusia dan sesungguhnya ia itu tidak halal untuk Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah, oleh karena itulah maka sejak zaman Nabi Isa itu, ini termasuk ciri penting dari Nabi Muhammad. Nabi Isa itu kan mengajarkan saat mengajari murid-muridnya bahwa nanti di akhir zaman akan dibangkitkan Nabi terakhir, dan di antara ciri Nabi terakhir ini adalah tidak mau makan sedekah, tapi mau makan hadiah. Memang ini dinyatakan dalam banyak hadis Nabi, sehingga sampai muncul dalam hukum fikih semacam ini. Tidak boleh keluarga Nabi itu mendapatkan zakat. Yang keempat yang tidak boleh menerima zakat adalah wal kafir, orang kafir. Jadi tidak boleh zakat itu dibagikan kepada orang kafir meskipun dia miskin. Tidak boleh. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis riwayat Al-Bukhari. Kata Nabi, fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum annallaha qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim fa turaddu 'ala fuqara'ihim. Kalau mereka menaati kamu dalam hal itu, maka beritahulah mereka bahwasanya Allah mewajibkan pada mereka sedekah, mewajibkan pada mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada orang-orang miskin di antara mereka. Ini pesan Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal saat itu diutus ke Yaman, dipesani Nabi untuk mendakwai orang-orang Yaman dan mengajarkan syariat Islam. Di antara ajarannya adalah, kalau sudah menaati disuruh sholat, maka Nabi mengajarkan, tariklah zakat di kalangan mereka. Untuk apa zakat itu? Ya, tu'khadhu min aghniyaihim, faturaddu ala fuqaraihim. Diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, dan dikembalikan pada orang-orang miskin di kalangan mereka. Nabi mengatakan zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka, maksudnya orang-orang Islam. Waturaddu ala fuqaraihim, dan dikembalikan pada orang-orang miskin di kalangan mereka. Maksudnya berarti yang berhak mendapatkan zakat itu adalah orang-orang miskin di kalangan kaum muslimin. Makanya ini menjadi dalil haram hukumnya. Tidak boleh zakat itu diberikan kepada orang kafir. Yang kelima adalah Waman talzamul muzakkiya nafaqatuhu la yadfa'uha ilayhim bismil fuqara wal masakin. Orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang berzakat itu tidak boleh diberi zakat. Jadi misalnya ya, ambil contoh misalnya, saya wajib menafkahi istri saya dan anak-anak saya. Maka berarti saya haram untuk memberi zakat pada anak saya dan istri-istri saya. Nanti khawatirnya atas nama bayar zakat untuk menghindar dari kewajiban nafkah. Nah itu ya nggak benar begitu ya, nggak boleh. Termasuk misalnya orang tua saya sudah dalam situasi saya wajib menafkahinya,
maka saya tidak boleh membayar zakat kepada orang tua saya. Tapi selama orang tua saya itu masih belum wajib saya nafkahi, artinya masih sunnah saja misalnya, maka masih boleh membayar zakat kepada orang tua atau kepada kerabat, dan justru itu yang paling utama. Membayar zakat kepada kerabat itu yang paling utama. Yang penting syaratnya di sini, tidak boleh membayar zakat pada orang yang wajib dinafkahi. Syaratnya itu dulu. Ya. Tidak boleh bismil fuqara wal masakin, ya, dengan atas nama fakir dan miskin. Artinya kalau atas nama selain ini berarti boleh. Ada orang yang wajib kita nafkahi tetapi dia amil. Boleh enggak? Boleh. Karena dia mendapatkan zakat atas nama amilnya itu. Bukan atas nama orang fakir dan miskin. Nah, itu ya perbedaannya. Jadi misalnya sebagai amil, sebagai ghorim misalnya, boleh. Sebagai mujahid misalnya juga boleh. Jadi di sini yang dilarang adalah atas nama orang fakir dan miskin, itu ketentuannya. Biar tidak ada hujah membayar zakat untuk menghindar dari kewajiban membayar nafkah. Oke, baik.